Ini satunya dapat 6 tusuk. Tuh, 1 2 3 4 5 6. Ini sambal. Sambal pedas nih. Sambal kecap. Jadi di sini pilihannya ada 2. Bisa pakai sambal kecap, bisa pakai sambal kacang, tapi aku lagi pengen sambal kecap. Biasanya aku juga cocok juga makan sate sambal kacang. Jadi di sini teman-teman bisa ada sambal pilih. Kacang. Tadi enggak? Ada, aku lagi pengen sambal kecap. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Yo, pesen loh. Pesen loh. Dek. Ibu sate. Sate. Kulo sate. Sate 3 berarti. 3. Nggih. Bisa direkam nggo YouTube. Siap. Coba Pak, beriki kula jongke tengah. Oh, jongke tengah. Cerak rusun niku. Iya. Yang beriki kula sering kok, tapi biasanya bungkus itu, Mas. Oh, nggih. Aku langsung terkaya sang ya lho, sang lho. Oh, ini biasa asing beriki. Oh, nggih, sering. Geger ya. Nggih, lah wong anu kok ana wa. Emang kula sering, tapi nek kula bungkus wong kula mulai sore. Alhamdulillah. Rian kan teng mriko to? Teng mriko nggih. Nggih. Teng sedan. Ben keng tahun pinten nih dengan berarti? Tahun 82. Gua nggak pernah tahu ya, kurang dari yang lain deh. Sate 22.000 porsinya. Sate campur. Harganya standar lah, standar sate sini. Ini hitungannya masih murah. Biasanya di atas 30.000 satu porsi. Tempe ya, sekarang apa-apa naik kok ya. Tapi gulene. Ini sate, tapi makannya ayam. Matur nuwun, Pak. Ini nasi. Nasi. Panas.
Coba cobain dulu, review dulu dek. Review dulu, coba cobain. Gimana? Aku nyobain. Menurutmu gimana teksturnya? Tekstur empuk. Bom. Ini karena belum pakai bumbu, belum disambelin ya. Empuk, satenya empuk. Masih sama rasanya ya dari dulu ya. Kita udah langganan di sini lama kan? Gimana aku kurang makan? Hah? Emang itu emang rare kayak gitu. Wildan yuk ke atas mau. Apa gitu? Iya rare. Sate setengah matang emang. Dulu aku rakolin. Aku lagi mangan mira sih dia kan yang deh. Ini yang Eropa ada yang makan, yang jalan yang racer sekali lagi. Gaji lemak, gaji ya enak kan, gajinya pikir enak berminyak. Ini punya aku nih sambel. si rusuh bikin berantakan. Mata mau kacau dia. Tak videoin mau? Apa ya? Masa itu bakat? Enggak pede aku. Nih punya aku nih. Nih satunya dapat 6 tusuk. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih sambel. Sambel pedas nih. Sambal kecap. Jadi di sini pilihannya ada dua, bisa pakai sambal kecap, bisa pakai sambal kacang. Tapi aku lagi pengen sambal kecap. Biasanya aku juga cocok juga makan sate sambal kacang. Jadi di sini teman-teman bisa ada sambal pilih. Kacang. Tadi nggak? Ada. Aku lagi pengen sambal kecap. Kamu bisa pilih nih. Ini sate di sini tuh kita udah langganan lama. Dari sejak zaman almarhum bapak saya sudah sering makan di sini. Tapi kalau aku sih seringnya bungkus, jarang makan di tempat. Karena biasanya kalau sore udah habis terus nyuruh orang aja beli di sini, bawa pulang makan di rumah. Jadi ini jarang banget makan di sini langsung. Ini kita makan di sini langsung. Aku cobain. Terus lomboknya. Enggak ya. Teksturnya empuk. Aku. Ini daging kambing ya. Jadi kadang sebagian sate itu pakai daging domba. Kalau ini daging kambing, jadi bau dan teksturnya beda. Bilang dulu sini, Nata yang nuang. Udah, suruh buruan. Ada yang kurang. Masih pujian. Aku dulu ngoma. Ya. Ini ada yang kurang tadi, merica. Jadi kalau sate harus pakai merica. Biar enak. Nah. Ya, Nata duduk. Kalau dia senengannya ini pakai cabai itu. Cuman dia dapat cabenya cabai hijau, biasanya rawit. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be. Oh.
overthink.